boleh berhenti. Ya, saya terpaksa. Saya mesti menyedarkan orang ramai. Daripada mula saya dah sebutkan bahawa isu video ni, kes video ni sebenarnya kes yang banyak membuang masa lah. Ya. Ya, membuang masa yang saya perlukan sebagai Ketua Polis Negara. Saya perlukan masa untuk anak buah saya menumpukan kerja kepada usaha untuk pembasmian, pencegahan jenayah. Tiba-tiba timbul isu yang pada saya ni tak sepatutnya ya, berlaku. Jadi daripada mula saya dah beritahu bahawa oleh kerana sensitiviti isu ni begitu tinggi sekali, menarik minat ramailah khususnya di kalangan orang-orang politik ni. Ya. Pelbagai desakan diberikan kepada, dikenakan ke atas saya. Ya. Orang-orang politik di luar ni, bukan dalam kerajaan. Ataupun pucuk apa ni, pimpinan kerajaan tidak ada menekan saya apa-apa, tapi di luar ni. Menekan saya sebagai Ketua Polis Negara dengan pelbagai-bagai inilah. Mendesak saya mengeluarkan kenyataan tulen tak tulen, tulen tak tulen. Itu bukan kerja saya. Dan saya bertahan sekian lama. Ya. Dan dia punya apa tu, tekanan-tekanan tu makin hari makin meningkat. Ya. Saya lihat orang-orang politik ni, ya, dia orang ni banyak membuang masa lah dengan apa ni. Saya menyeru kepada dia orang ni, ya, kalau nak berpolitik, biarlah di dalam kancah kalangan perimeter dia orang sendiri. Jangan limpahkan keluar, menyebabkan orang ramai yang dia rasa terbeban. Ya. Kerajaan rasa macam tu. Dan pihak kami, Polis Diraja Malaysia, terpaksa pula berbelanja lebih nak menebangkan tim siasatan pergi sana, pergi sini, membuang masa. So saya minta lah orang-orang politik ni supaya kalau dia nak berpolitik, politik dalam kalangan apa ni, jangan membuat kerja-kerja yang saya sebutkan tadi, pakatan jahat. Memang jahat. Ya. So saya tegas dengan statement saya tadi. Memang apa ni, apa yang dilakukan memang sesuatu yang tak sepatutnya dibuat oleh orang-orang politik yang matang ni. Dah setahun lebih dah pilihan raya, masih lagi dengan perkara-perkara macam ni. Saya perlukan masa. Anak buah saya perlukan masa untuk nak kami tumpukan kerja kami kepada usaha yang saya sebutkan tadi. Meningkatkan integriti anak buah saya. Meningkatkan quality service delivery kepada orang ramai. Itu memang tanggungjawab saya. Lepas tu saya dibebankan dengan perkara-perkara yang remeh ni lah. Yang mengaibkan ni lah. Tak sepatutnya pun berlaku. Ya? Saya bukan marah tak. Saya nak menegaskan poin saya tadi. Tak. Jadi yang kata saya berbau politik apa semua, kononnya saya jadi mata biru ni, mata biru tu. Saya dah sebutkan dari mula, ada dua aspek dalam kes ni tadi. Satu, mengenai video tu. Satu lagi, siapa yang menyebarkannya, yang membuat video tersebut. So, apa yang politiknya dengan statement saya tersebut? Kita lepas berpuasa ni bagi orang Islam ni, sebulan kita berpuasa, tiba-tiba di bulan Syawal, boom, cerita ni keluar. Ha, sekarang ni orang sibuk. Buat kenduri ni, dah doa selamat ni, dah tahlil ni, tahlil nak pergi Mekah. Duk lagi cerita pasal benda ni. Keluarkan statement kat parlimen lah, dekat mana lah ni. Sedarlah diri sikit semua. Sedarlah. Ya, saya punya nasihat kepada orang. Jangan buang masa kami lah dengan benda-benda remeh ni. You nak berebut apa, you rebut lah. Tapi dalam perimeter you sendiri. Ya? Jangan beban dengan masyarakat dan letakkan orang ramai at stake dalam perkara macam ni. Okay? Dan ketua-ketua mengarang juga. Beritahu pesan dengan orang. Okay, salam saya kepada orang. Kurangkan sikit. Jangan beban dengan you orang nak tanya benda ni berulang-ulang. Betul? Lepas tu kalau tak apa, bila tak dapat berita kan, kurang markah nak naik gaji ke apa semua. Tell them lah, diorang pun part of society, ya, ketua pengarang ni. Jangan ambil penderian tertentu, nak selan sana, nak selan sini. Be responsible. That's why dari zaman sekarang ni, saya, apa ni, saya menyokonglah dasar kerajaan keterbukaan. Memberikan media seluluasnya. Tetapi media pula mestilah bertanggungjawab, ya, ambil. Sama-sama memikul tanggungjawab tu, kebebasan ini bukan mutlak.